Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, teman-teman. Oke. Oke, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jadi kali ini saya itu ada di sebuah tempat. Rencananya kita akan bermalam di tempat ini, teman-teman. Dan tempatnya itu jauh dari pemukiman. Nah, jadi kita akan coba menyusuri juga nanti seperti apa dan kejadiannya kita nggak tahu. Dan ini juga suasananya gelap banget nih. Sekitar kita gelap banget, teman-teman tuh. Di sini samping saya ada pohon bambu dan di sini juga hutannya hutan jati, teman-teman. Oke. Kita akan menelusuri dan akan bermalam di tempat ini. Tapi saya masih tetap aja, teman-teman. Saya masih kurang sehat, masih nggak enak badan. Jadi buat teman-teman doain terus karohimin, biar sehat selalu, biar bisa ngonten lah, bisa ngonten terus. Oke, kita lanjut ya ke tempatnya. Kita jalannya nanti muter ke sana, teman-teman. Soalnya di sini tuh ada tusukan, kita harus lewati sini. Jembatan ya, ada jembatan, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini jembatannya yang tadi saya maksud, teman-teman. Lihat. Nah, ini bulan ya, teman-teman. Jadi lagi cang bulan, tapi bulannya itu kayak ketutupi sama awan. Warnanya bagus. Ini suara karhimin juga agak rendeng ya, soalnya lagi pilek juga. Oke, yang penting teman-teman bisa dengar, bisa jelas. Tuh, pemandangannya cantik banget, cuy. Cantik banget ya. Wah, keren. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Oke, di sini ada pohon-pohon. Oke, assalamualaikum. Punten. Di sini ada bangunan tua dan diperkirakan ini adalah kandang kambing yang udah ditinggalkan lama, teman-teman. Oke, ini juga rumputnya tinggi-tinggi. Oke, kita nanti mau nyebrang ke sana. Sebenarnya di sini ada pagernya. Tuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim, cuy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, teman-teman. Ini cukup rimbun sekali. Oke, ini kandangnya udah tua, teman-teman. Nih, dari bambunya juga udah mulai ada yang rapuh. Oke, kita lihat. Tuh, lihat. Nah, ini tempat duduknya ada ya. Tapi ini udah lama nih, udah ditinggalin lama. Soalnya di sini udah mulai tumbuh-tumbuh lagi nih. Ada tumbuh-tumbuhan. Oke. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Ya, hati-hati juga ya, takut ada ular, teman-teman. Soalnya rimbun banget. Takut ada ular gede. Tunggu di bagian sini tuh rimbun banget, cuy. Tuh. Ya. Nah, ini bulan, teman-teman. Tuh, di sini gelap. Kemudian pepohonannya kayak rindang, teman-teman. Kita mau pasang tenda di sini. Astagfirullahaladzim. Nah, kita mau pasang tenda di sini, teman-teman. Jadi deket kandang kambing ya. Tapi ini nggak tahu nanti. Soalnya di sana itu kayaknya auranya tebal banget, teman-teman. Aura-auranya tebel di sebelah sana. Jadi itu kayak ada suara.
awal kita berangkat itu kayak dengar suara, suaranya aneh aja. Cuma aneh aja kayak gitu. Oke, di sini juga ada semut nih, banyak semut. Dan di sebelah saya itu, di sebelah sini tuh ada area kebun bambu, teman-teman. Nah, lihat. Tuh. Lampunya kayak gini, kedap-kedap, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi buat teman-teman jangan lupa terus doain Karohimin biar sehat selalu, biar bisa bikin konten lah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini di kawasan sini tuh, di sebelah sini tuh rimbun. Jadi kita nggak tahu kalau ada hewan buas ataupun binatang, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi kalau gangguan itu masih belum ada ataupun mereka mungkin belum datang ataupun gimana, teman-teman. Tapi kalau dari aura itu emang tebel, dan kita rencananya mau bikin api, tapi saya lupa nggak bawa golok, teman-teman. Saya lupa nggak bawa golok, tapi nggak apa-apa. Di sini juga kayunya kering, jadi agak gampang ya. Tuh, ada. Kita bikin apinya agak geser, jangan waktu kayak kemarin kita bikin api deket sama tenda itu kebakaran, tendanya bolong, teman-teman. Aduh, parah banget cuy, ini banyak sekali semut. Ini semut-semut kecil, tapi mereka tuh nggak gigit, teman-teman. Cuma nanti arana cuma lalumpang we. Aduh, lari ya. Ikan di gabusnya. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Tadi di belakang sini ada yang gebrak-gebrak. Kita ambil kamera dulu. Aduh.
kita lagi gak enak badan ini. Jadi ini tenda ini digebrak-gebrak teman-teman di bagian belakang. Oke. Halo misi. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. 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 Oke lah teman-teman, kosong. Nah ini dia tendanya. Tadi bagian sini itu ada yang gebrak-gebrak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullah. Halo. Astagfirullah. Oke teman-teman. Aduh. Jadi auranya itu kendal nih. Oke. Mereka udah mulai hadir. Ini di bagian sini tuh gelap banget tuh. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. 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 Astagfirullahaladzim teman-teman. Oke. Oke teman-teman. Oke. Oke. Tadi di sini kayak ada yang berdiri teman-teman tadi. Aduh. Astagfirullahaladzim. Itu tadi kayak di sini tuh kayak ada berdiri. Astagfirullah. Oke cuy. Ini kaki gue meteran nih. Aduh. Berat banget sih. Oke teman-teman, jadi saya tuh deg-degan banget, saya tuh kaget banget teman-teman. Saya tuh di bagian belakang tuh ada ya kayak ada yang gebrak gitu kan, tapi pas kita cek ke belakang, kita muter-muter itu nggak ada, kosong. Nggak tahu sosok apa teman-teman. Tadi yang pas saya ke sebelah sana itu kayak ada yang berdiri di sana teman-teman, tapi mungkin nggak terlalu jelas. Kalau dari aromanya atau baunya itu melekat kalau di area situ teman-teman. Kalau bau aroma itu melekat. Oke, kita tidak lupa sambil nyemil kalau malam. Nah, aneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita makan dulu nih. Ada jajanan ini, ada jajanan ya. Mantap. Enak banget. Rasanya manis. Terus pulen juga. Empuk. Jadi kalau misalkan fisik seperti ini, kita lagi sakit nggak enak badan, itu tekanannya luar biasa banget teman-teman. Jadi tekanannya itu berkali-kali. Jadi kalau saya lagi sakit kan ibaratkan saya semakin lemah ya kan. Apalagi kalau yang di sini itu, wah, kayaknya mereka lebih dari saya teman-teman.
Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim teman-teman. Aduh, astagfirullahaladzim. Ini lihat, ini kaki saya kebentur. Aduh, astagfirullahaladzim. Oke, Allahu Akbar. Aduh, sakit cuy. Oke, kita pakai dulu sepatu. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman. Aduh, sakit cuy. Ini benjol di sini ya, kayak benjol nih. Oke. Jadi mereka tuh gangguin teman-teman, Oke. Tuh. Gelap banget ya. Nih, belakang tenda teman-teman. Kosong. Astagfirullah, tuh lihat. Halo. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahalazim. Halo. Astagfirullah. Halo. Astagfirullah. Oke, ini di bawah kosong teman-teman. Astagfirullah. Oke, astagfirullah. Astagfirullah. Ini saya waspada. Soalnya saya lagi enggak enak badan, teman-teman. Takut mereka datang semua. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Duh. Tendanya enggak sobek. Cuma kayak digubruk-gubruk doang. Kayaknya mereka enggak suka deh. Kayaknya mereka enggak suka kehadiran saya. Tuh. Oke, lihat teman-teman. Kita fokus di arah sana. Tadi yang saya bilang tuh di sebelah sini, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat tuh di sana, tuh kayak ada yang berdiri tuh. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Oke, teman-teman. Ini kalau kita resiko bermalam di tempat-tempat seperti ini emang kayak gini, teman-teman. Aduh. Ini lihat tangan agak baret. Ini kaki nih sakit banget nih. Jadi kita lagi enak-enak lagi tiduran, tiba-tiba kaget banget, gubur-gubur kayak gitu ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Oke teman-teman, jadi kamera udah kita onin lagi di sini. Jadi itu kayak gebrak-gebrak, itu kayak tangannya besar banget teman-teman. Jadi tangannya besar kayaknya di sini gubur-gubur. Dari suaranya kenceng. Tadi yang saya bilang yang di sana itu kayak ada yang berdiri teman-teman. Itu sosok apa ya, nggak tahu. Tapi putih kayak gitu teman-teman. Oke. Malam ini semakin kacau. Apalagi situasi saya itu nggak memungkinkan teman-teman. Oke teman-teman, kita masuk tenda. Soalnya tadi di luar itu kayaknya kurang nyaman teman-teman, sangat berbahaya banget. Tapi kayaknya mereka tuh seperti apa ya, ngikutin teman-teman, kayak diintai. Saya tuh jadi kayak diintai teman-teman. Lihat mata saya merah. Aduh. Jadi di luar tuh kayak ada suara nih. Jadi kita harus waspada. Jadi sepatu boot teman-teman kita bawa di dalam. Soalnya kalau lari itu kita harus udah pakai alas kaki ya. Kalau di luar takut kita makainya lama.